biasanya jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini sepertinya pas untuk menggambarkan sosok Rara Ophelia, putri bungsu aktor ternama Joe Taslim. Pasalnya, di usia sang anak yang terbilang masih kecil, Rara sudah menunjukkan kesukaan pada dunia seni yang digeluti oleh ayahnya. Dan berangkat dari rasa ketertarikannya itu, maka Joe pun mengajak putri kecilnya itu untuk menjadi model video klip. Selama proses syuting berlangsung, Joe pun melihat betapa sang anak sangat menikmati keberadaannya di lokasi. Rara pun sama sekali tidak canggung ketika harus berakting di depan kamera. Tertarik ya, karena emang satu, saya suka anak-anak, saya punya anak, dan emang film soal kecil untuk Tuhan, saya bermain dari menjadi salah satu pemain di film itu. Dan film ini hubungannya erat sekali dengan film itu. Jadi suatu kegembiraan, selebrasi untuk anak-anak Indonesia, suatu kebersamaan. Jadi suatu hal yang menurut saya jarang, karena film anak-anak juga jarang di Indonesia. Jadi suatu kombinasi antara musik, klip, dan film yang akan didedikasikan untuk anak-anak. Sebagai ayah, Joe Taslim tentu akan mendukung apa yang memang disukai dan membuat anaknya merasa nyaman, terlebih jika sang anak bisa menjadi model video klip dari lagu anak-anak yang sudah tenggelam di era sekarang ini. Spesial ya, karena saya rasa ini bukan cuma klip, bukan cuma kebutuhan film, tapi ini sesuatu yang sangat jarang terjadi, dan saya mau menjadi bagian itu karena emang anak-anak saya anak-anak Indonesia, dan dia harus lebih banyak tahu tentang, tuh saya udah jauh-jauh dia harus tahu tentang lagu-lagu Indonesia, dan di sini berkumpul dengan teman-teman yang jarang-jarang ketemu juga kan, kalau enggak timbaran ini suatu nostalgia, suatu reuni, suatu selebrasi dari anak-anak untuk anak-anak. Jadi saya rasa kenapa enggak sih, dan emang saya jarang banget ngajakin, tapi kalau untuk sesuatu yang spesial seperti ini ya sangat termain jadi.